اللهم صلي على سيدنا محمد وأشفي للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين tentang kelebihan dan keutamaan
tampakmu, wajah kita, maka kuburlah dosa-dosa dari wajah kita, dosa dari mata, dosa dari mulut, dosa dari ini. Kalau dia sempurna, maka akan kubur dosa-dosa kita. Insya Allah. Masya Allah. Hati-hati. Makanya cicitnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Imam Zaid al-Abidin, ya, bin Husain, itu dia berwudu. Sebelum berwudu dia sudah nangis dulu. Air wudunya berubah. Jadi keruh karena bercampur dengan tetesan air matanya dia. Kan saking hati-hati gitu. Sudah berwudu sampai nangis. Gitu bro. Ini mau diambil kita. Mudah-mudahan dia lebih sempurna wudu kita. Amin. Babu nawaqidil wudu. Inilah sebuah bab menerangkan tentang perkara yang membatalkan wudu. Apa aja sih yang bisa membatalkan wudu kita? Wudu bukan hanya buat sholat. Wudu bukan hanya ini, wudunya secara umum. Bukan hanya sekedar buat sholat, bukan hanya sekedar buat baca Quran, bukan hanya sekedar buat tawaf, tapi wudu secara umum akan batal di wudu kita kalau kita mau. Sunnah kita berwudu keluar dari rumah, wudu kita. Mau kerja, mau ke kantor, mau ke pasar, mau kuliah, mau apa saja aktivitas kita berwudu. Nabi Musa alaihissalam dibesar oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau keluar dari rumah kecuali dalam keadaan berwudu. Setiap orang yang berwudu dalam rumahnya, Allah akan berikan perlindungan buat orang itu. Jadi sunnah untuk mempertahankan berwudu. Nah, apa saja nih yang membatalkan wudu kita? Nawaqidu arba'atu. Yang membatalkan wudu itu arba'atu, empat. Ini kita syafi'i ini, ya. Karena memang kitab kita ini kita bahas ini melalui madhabnya syafi'i. Nanti kita akan coba baca. Al-awwalu, yang pertama, yang membatalkan daripada wudu kita itu, setelah kita berwudu akan jadi batal kita, wudu kita jadi batal. Khuruju syai'in minal qubuli awit dubuli. Yang membatalkan wudu kita, khuruju syai'in, yaitu keluar sesuatu. Minal qubuli awit dubuli, keluar sesuatu dari kubul ataupun dubur. Kubul lubangnya depan, dubur lubangnya. Pokoknya kalau ada keluar sesuatu, kita dalam keadaan berwudu, kemudian keluar sesuatu dari dua lubang ini, baik itu lubang yang depan maupun lubang yang belakang, apakah itu dalam bentuk zat atau bukan dalam bentuk zat, sebab ada sesuatu yang keluar tapi tidak berbentuk zat, maka batal wudu kita. Batal wudu kita. Apa keluar pipis misalnya, kentut misalnya, ada zatnya kan? Kentut ada zatnya kan? Hah? Udah pernah ada yang lihat bentuknya belum kentut? Hah? Dia bukan zatnya. Batal juga wudu kita. Illa maniya sahsil al-kharija minhu awwal mahram. Ada istisna. Ada sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur yang memang tidak termasuk membatalkan wudu kita. Sekalipun itu keluar, kita lagi berwudu, keluar itu apa? Illa maniya sahsil. Mani. Keluarnya mani maka tidak membatalkan wudu kita. Al-Khadija Ibu Allah Bapak yang keluar dari kuburnya pada kali pertama, menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Kalau pipis batal wudu kita, tapi kalau mani tidak membatalkan wudu kita. Tiga mazhab batal. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, mani batal. Mani batal, keluar mani batal, katanya khurujul syaih minal kubur atau kubur, dua-duanya batal tadi, illa syafi'i, kecuali imam syafi'i tidak. Tapi walaupun dia tidak batal wudunya, tapi dia boleh sembahyang. Ini kan dia lagi wudunya, mau sembahyang, keluar maninya,
Sudah seperti lagi. Keluar lagi. Sebab yang namanya khurujul mani banyak sebab. Bisa karena jima hubungan suami istri, bisa karena mimpi, atau bisa karena memang istimna onani. Tidak menentu kemungkinan orang yang dalam keadaan berwudu bisa keluar mani. Nah sekarang ketika dia keluar mani, wudunya menurut Imam Syafi'i batal kan? Dia tidak batal wudunya, tapi sekarang bolehkah dia sembahyang? Padahal dia dalam keadaan berwudu, apa wudunya dia? Boleh tidak dia sembahyang nih? Kenapa? Dia memang tidak hadas kecil, tapi dia hadas apa? Salah satu persyaratan salah sahnya sembahyang, dia harus bersih dari najis dan bersih daripada dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Berarti kalau begitu, selamat dia dari hadas kecil, tapi dia ada hadas besar. Dan hadas besar ini tidak bisa disucikan hanya dengan wudu, tapi harus dengan apa? Nah, berarti bolehkah sembahyang? Tidak boleh sembahyang. Walaupun wudunya tidak batal. Tapi kalau kata Imam Hanafi, enggak batal wudu. Entah dia keluar khurujul mani, khurujul syai' minal kubur atau kubur, bisa jadi pipisnya, bisa jadi haidnya, bisa jadi nifasnya, bisa jadi miladannya. Dari lubang-lubang yang depan dan belakang, jadi membatalkan itu semua. Illa mani, kecuali mani kata Imam Syafi'i, maka itu tidak membatalkan. Yang lain batal, yang lain membatalkan dulu. Ya, yang pertama itu. Jadi sebabnya karena keluarnya sesuatu, ya keluarnya sesuatu. Sekalipun ada ikhtilaf ulama, batuk. Ada batuk untuk pipis yang jadi batuk gitu. Ya. Nah, karena kalau batuk gimana? Keluarnya itu. Apakah batal juga untuk kita? Batal. Batal juga tuh untuk kita. Ya. Wasani yang kedua, yang membatalkan untuk kita, zawalu tamyizi bi junudin aw sadarin aw maradin Aunaubi. Yang kedua yang membatalkan wudu kita, zawalu tamyiz, hilangnya tamyiz akal. Jadi yang namanya hilang akal, orang yang tamyiz, memayyiz namanya, belum tentu baligh. Tapi orang yang baligh, insyaallah sudah tamyiz. Nabi pernah pesan, perintahkanlah, suruhlah anak-anak kamu untuk sholat di usia berapa? Di usia berapa? 7 tahun disuruh. Perintahkan oleh kamu anak-anak kamu untuk sholat di usia 7 tahun. Padahal usia 7 tahun sudah ada matur buluh belum? Sudah banyak belum? Umur 7 tahun, perintahkan, ajarkan anak kamu untuk sholat. Kenali itu anak sama masjid. Kenalin tuh anak sama sembahyang. Oh maghrib 3 rakaat, oh asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ajarkan anak kita tentang sholat umur 7 tahun, padahal belum baligh. Nah, 7 tahun yang dimaksud di sini adalah 7 tahun yang tamyiz. Anak kecil yang sudah bisa bedain mana panas, mana dingin. Anak kecil yang sudah bisa bedain mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Anak kecil yang sudah bisa bedain itu, oh api panas, oh ini, oh ada lubang, gak boleh. Itu namanya udah taktis, walaupun masih kecil. Nah, yang begitu yang diperintahin. Sebab ada orang yang umurnya lebih dari 7 tahun, tapi belum taktis. Paham ya? Umurnya 8 tahun, 9 tahun, tapi belum bisa bedain, masih bocah berbeda, masih bingung, gak bisa bedain bapak. Zawalu tamyiz, hilangnya akal. Batal tuh untuk kita. Dengan sebab apa? Hilangnya akal kita. Bijunubin. Dengan sebab apa?
gila, na'udzubillah subhanahu wa ta'ala minta dia habis wudu, stres. Udah dalam keadaan wudu, stres, banyak pikiran. Lagi pikirin kondisi Indonesia yang marah-marah. Waduh, hebat banget. Apa itu wudu dia, kalau hilang ingatannya dia. Junud namanya. Orangnya disebut Majnun. Pada umum Majnun itu maksudnya apa? Ya. Nah, itu dengan sebab hilangnya akal karena gila. Kalau orang gila bisa bedain baik buruk kan? Hah? Hilang. Dia enggak bisa. Makanya dia enggak akan dihisab nanti. Kalau dari awal dari lahir dia dalam keadaan sudah seperti itu. Sampai dia meninggal dunia, dia tidak bisa. Dia tidak akan bisa, dia pakai segala macam. Dia akan langsung dimasukin surga tidak pakai bisa. Enak kan? Gila. Tapi harus apa? Gila. 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 Kecuali dia gilanya di usia balik, umur 20 tahun. Sampai akhir hayatnya akan dihisab dari sejak balik sampai dia gila. Sama kayak orang kafir. Makanya orang kafir itu dibagi dua, ada yang kafir asli, ada kafir ghairu asli. Ada kafir yang asli. Asli kafir maksudnya emang dari lahir udah kafir. Kalau ada orang yang dari lahir dia kafir, kemudian umur 30 tahun dia masuk Islam, itu dianggap nol. Mulai dari nol lagi. Jadi yang semuanya gak dikenain dari sejak usia balik, enggak. Beban-bebannya itu, sholat-sholatnya, zakatnya, puasanya, karena kafirnya dari apa? Dari awal lahir sudah kafir, usia 30 kemudian dia masuk Islam, dapat hidayah, maka dia dimulai dari nol. Beda sama kafir yang ghairu asli. Kafir yang enggak asli itu siapa? Na'udzubillah. Murtad. Umur 25 tahun muslim-muslim. Beriah, pindah agama, murtad. Kemudian umur 30 tahun kembali lagi kepada Islam. 25 tahun sampai umur 30 tahun, berarti selang berapa tahun? Ada 5 tahun. Murtadnya dia itu keluar dari agama. Nah, umur 30 tahun yang 5 tahun ini kewajiban-kewajibannya sudah wajib dibayar. Karena asalnya dia bukan apa? Bukan kafir. Karena dia asalnya bukan kafir. Di usia yang sudah balik 25 tahun, murtad, pindah agama kepada agama lain. Umur 30 tahun balik lagi. Maka yang 5 tahun ini kewajiban-kewajibannya harus dibayar. Sholatnya wajib dikelola, puasanya, zakatnya, semuanya wajib. Beda sama yang tadi. Sama seperti tadi, gila. Kalau gilanya dari awal, insya Allah gak dihisab. Masuk surga udah langsung. Ya. Dan dia gak boleh gak sembahyang. Dia boleh gak ini, gak ibadah. Karena apa? Gila. Yang kedua, al-sakar. Ya, al-sakar ini. Bijunudin al-sakar ini. Gila akalnya. Bukan karena gila. Tapi sabar. Mabok. Mabok. Emang bisa begitu? Bisa aja. Habis sembahyang minum. Habis wudu. Biar berkah kan dia. Bisa aja terjadi hal yang seperti itu, maka itu membatalkan wudu dia. Karena hilang akal karena sebab mabok. Yang ketiga, al-marid atau sakit yang menghilangkan akalnya dia. Ada sakit namanya epilepsi. Apa? Ayah, hilang sadarannya dia, batal wudunya dia. Al-marid atau tidur juga membatalkan wudu kita. Ya, yeah? Membatalkan wudu kita. Illa kecuali tidur yang mana yang membatalkan wudu kita? Ternyata ada tidur yang tidak membatalkan.
mumakinan ma'adahum min maqarrihim. Itu yang tidak membatalkan wudu kita walaupun kita dalam keadaan apa? Tidur. Illa manama, kecuali orang yang tidur, mumakinan ma'adahum sambil menetapkan tempat duduknya min maqarrihim, dari tempat duduknya duduk. Dari dia duduk, duduk silaku, tidur. Enggak berubah itu. Enggak berubah, itu tidak membatalkan wudu. Biasanya sebenarnya cuma. Betul enggak? Memang sebanyak Jumat yang udah ngancek. Itu sebanyak Jumat duduk tiang kan. Di bawah kan. Di pas kaki. Masya Allah. Dan itu Ramadan tadi. Malah pulas kan. Orang yang tidur seperti itu tidak berubah tempat duduknya itu, dia tidak membatalkan wudu. Oke, saya pernah tanya sama Malik. Sofian tadi, Malik bagaimana kalau seandainya di mobil? Ada orang tidur di mobil. Ada kan? Itu tidak membatalkan wudu. Karena dia tidak berubah. Kecuali waktu lagi tidur dia apa namanya? Imam Nawawi 20 tahun sembahyang subuh wudunya wudu isya. 20 tahun sembahyang subuh wudunya wudu. Berarti kalau begitu dari isya sampai subuh batal. Kalau begitu enggak tidur dong, tidur. Tapi tidurnya tidak membatalkan wudu. Ini kita dari isya sampai sekarang udah batal belum? Jadi ada tidur yang tidak membatalkan wudhu. Menurut Imam Syafi'i, asal wudhunya tidak berubah satu. Tapi menurut Hanafi, Maliki dan Hambali, batal wudhu itu gara-gara tidur. Walaupun dia tidak berubah, tapi tidurnya nyenyak. Tidurnya sampai nyenyak banget itu, nah itu membatalkan wudhu. Jadi bukan patokannya, bukan apa? Bukan duduknya, tapi nyenyaknya. Kata Imam Malik, nyenyaknya. Nyenyaknya itu yang bisa membatalkan dia wudu. Karena hilang orang. Ya. Mumakinan min maqarihi. Dua. Jadi hilang itu akal, bisa jadi bijunumin karena gila. Bisa jadi karena mabok, bisa karena dia sakit atau karena tidur, ya. Asalisu. Kemudian yang ketiga, yang membatalkan wudu kita, mulamasatul rajuli lil mar'atil ajnabiyyati min ghairi ha'ilin. Nah, mulamasatul rajuli yang membatalkan yang ketiga ialah saling sentuhan. Mulamasatul rajuli itu saling sentuhan laki-laki lil mar'ati dengan perempuan al-ajnabiyah yang bukan makhluk. Batal tuh wudu kita, bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan makhluknya. Min ghairi ha'ilin, tanpa ada penghalang. Tanpa ada penghalangnya. Kalau ada penghalangnya enggak? Ini penghalang atau sorban atau perbas. Ada penghalangnya namanya. Ya, pakai sorban. Tadi mau berangkat, permisi sama istri, saya pakai ini sorban, dia cium di dalam. Sisanya ntar pulang lagi. Artinya ini hak yang namanya, penghalang, gak apa-apa. Boleh. Ya. Nah, ini yang gak boleh itu mulai masa. Lamasah, ada lagi masah. Beda. Ada yang namanya lamasah. Jadi itu sentuhannya tidak sengaja. Tidak sengaja, artinya disentuh. Kalau pakai lam alif lamasah, ini maknanya itu sentuhan yang sengaja. Ada lagi masah yang musuh, itu maknanya sentuhan tapi tidak dengan sengaja. Kesentuh juga kita, misalnya contoh ada orang ceramah, kemudian dia bisa bawa semua senjata macam sedih betul, kemudian kita bisa paham nangis gara-gara
Nah, itu namanya sentuhan juga, sentuhan yang tidak dengan zat. Ya, sentuhannya tidak dengan zatnya, dengan hati. Nah, ini kita ini mulai masa rajul lil mar'atin ajnabiyyah min ghairi haidin. Saling sentuhan laki-laki dengan perempuan yang lain mahramnya tanpa ada penghalangnya, baina jildaihima, antara kulit keduanya, antara kulit dia dengan kulit kita. Walau kana kullun minhuma haraman, sekalipun adalah masing-masing dari keduanya itu haraman, kulit tua, laki-laki detikun udah gak ada udah gak ada hawa yang ikut, sekalipun dia orang tua, tapi kalau dia sentuhan, kata Imam Syafi'i batal. Ya, kecuali Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi mengatakan bahwa yang namanya bersentuhan laki perempuan, kan kita suka dengar nih, ada orang yang sentuhan laki perempuan tapi tidak apa? Ada gak? Nah, Imam Hanafi gak batal sentuhannya. Sebab maksudnya lamasan di sini adalah bukan bersentuhan antar kulit, kata Imam Hanafi, tapi jima, berhubungan. Menurut Imam Malik dan Imam Hanbal, bersentuhannya akan jadi batal apabila dalam sentuhannya itu ada syahwat. Menimbulkan syahwat, maka batal wudunya. Kalau dia tidak menimbulkan syahwat, maka dia tidak batal. Sentuhan ada syahwat. Dan sebagian apa namanya, kalau kita baca yang lebih dalam lagi itu, kita sekalipun jangankan laki sama perempuan, laki sama laki kalau ada syahwat, kata Imam Malik, batal. Laki sama laki sentuhan tapi ada apa? Ada syahwat, batal. Jadi bukan karena sentuhannya, tapi karena apa itu? Syahwatnya yang membatalkan, kata Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tidak, ikhtiarnya lebih hebat. Kata Imam Syafi'i, mau ada syahwat ataupun tidak syahwat, kalau sentuhan bukan mahramnya, maka dia apa? Batal. Itu lebih hati-hati Imam Syafi'i. Ya, lebih hati-hati. Walau kana kullu minhuma haraman, sekalipun dari keduanya itu sudah tua atau salah satu di antaranya, au hasalatil mulamasatu bighairi ikhtiyar, atau jadi itu saling sentuhannya itu tidak dengan ikhtiarnya, enggak sengaja. Hanya ada pendapat kaul qadim yang Imam Syafi'i, kalau kesentuh enggak batal. Kalau kesentuh, menyentuh sama kesentuh beda kan? Nah, kalau dia kesentuh tadi lamasa itu. Tapi kalau lamasa, maka sentuhannya sengaja. Tapi lamasa, dia sentuhannya tidak sengaja. Kayak orang tawaf. Kayak orang tawaf. Nah, dalam tawaf itu banyak gak yang tawaf? Adakah 10 orang? Hah? Campur gak lagi perempuan? Dalam tawaf campur perempuan. Orang kita perempuan, ibu-ibunya yang rapi. Kalau tawaf di sana, pakai kaos kaki, pakai ini dalam keadaan itu orang. Mereka orang-orang India, orang Turki, orang Mesir. Enggak pakai itu. Jadi kemungkinan kita untuk persentuhan, bisa gak? Bisa. Nah, sebahagian ulama bilang boleh itu, padahal nanti ada babnya kita wahyahu mobil hadas di masjid. Ada perkara yang dilarang ketika kita dalam keadaan asghar, hadas di masjid, tidak berwudu, enggak boleh diantaranya bertawaf. Sebab kata Nabi, at-tawafu kas-shalah, tawaf itu seperti salat, dia harus dalam keadaan bersuci. Nah, sekarang ketika dia dalam keadaan bersuci, kemudian dia meyakini bahwa sentuhan laki dengan perempuan batal misalnya, kira-kira repot kan? Kan repot tuh dalam kondisi begitu. Nah, Imam Syafi'i kalau qadimnya memperbolehkan bila kesentuh, bukan apa? Bukan menyentuh. Kalau kesentuh, makanya ada yang gak mau bertakbir. Kalau saya ikhtiarnya, saya suruh jamaah untuk kehati-hatian dalam hukum. Ayo kita takbir kepada madhab yang tidak membatalkan sentuhan laki dengan perempuan, khusus buat apa? Buat apa? Supaya aman nih kita, supaya aman. Nah, saya ajarkan dulu tuh. Oh. Jadi setelah saya tanya oleh beberapa ulama, termasuk Profesor Dr. Kiai Haji Ali Afi, taklid aja.
lebih aman gitu. Tapi kalau kita bermadhab kepada mengikut kepada madhab yang lain, cara wudhunya juga harus cara wudhu seperti mereka. Gak boleh kita campur aduk, ambil yang enak-enak aja, ambil yang ini aja, yang ringan-ringan aja. Gak boleh. Wudhunya Syafi'i tapi prakteknya pakai malah Maliki misalnya. Nah itu bisa jadi nanti akhirnya talfik itu mencampur adukan antara madhab, mengambil yang enteng-enteng saja, haram hukumnya. Gak boleh kita. Ya. Nah, jadi mula masalah di sini adalah pencampurnya. Kalau kita dalam kondisi terlebih dan darurat seperti tawaf itu, boleh itu kita berikhtiar. Di arti hukum, kita bertakjub kepada madhab yang membatian antara setuhan laki-laki dengan perempuan tidak batal. Imam Hanafi, Imam Malik, tidak batal. Jadi jangan heran kalau ada orang yang antara setuhan laki perempuan tidak batal, karena memang dia dasar yang ada. Ya? Kalau kita, jangan kita batal. Bikhairul ikhtiar, tanpa dengan ada usaha untuk menyentuhnya. Wayataqidu biha wudhu'un kulli minhumah, dan batal dengan sentuhan itu wudhu masing-masing di antara keduanya sekalipun tidak sengaja, maka itu pun juga jadi apa? Batal juga. Tiga hal yang membatalkan apa? Warabimu. Dan yang keempat yang membatalkan wudhu kita, masuk kubul adami, menyentuh kubul adami laki-laki, perempuan, apa namanya, anak Adam, baik yang perempuan ataupun laki-laki, al halqati dubunihi, atau menyentuh daripada halqah, halqahnya itu ini apa namanya, manis kubulnya atau kubulnya kubul kubulnya ya. Sentuhnya itu pantatnya enggak? Iya. Pantatnya itu? Yang jadi batangnya itu adalah ininya, apa namanya? Halqahnya. Gitu. Halqah duburi. Masuk kubulin adami. Kubul ada. Lobak depannya. Makanya ada perbedaan pendapat. Kalau batangnya enggak, helmnya yang batang. Saya enggak boleh jelasin yang ini itu ya. Jadi artinya helmnya tuh yang menjadi batal sentuhan. Siapa? Ada mihir. Ada orang tanya, bagaimana dengan helm di kuda? Binatang. Gitu kan? Gimana tuh? Kalau seandainya ini kata Hambali dan Ibnu Maliki, kata sekalipun bukan punya manusia, tapi dalam Imam Syafi'i di sini ada masuk kubulil adami, yaitu kepada siapa? Anak Adam, maksudnya manusia. Makanya ada yang berpendapat sentuhan pada barangnya binatang itu tidak menjadi membatalkan wudhu, karena al-adami, malah di sini pakainya alif lam, ya itu menunjukkan makrifat, bukan makilah. Al-halqati duburihi bibatinil kafi, atau duburnya itu dengan telapak tangannya nih di batin sentuhannya. Kalau yang begini enggak batin, sentuh begini enggak, yang batal ini ya batonnya, perutnya termasuk pakai pinggirnya batal kalau dia sentuhnya gini. Misalnya anak kita, kita udah wudu tuh anak pipis gitu kan, nah, atau kita gendong, kita pegang dia ini, pegang sama kita, nah, batal. Atau dia pengen pipis, bagaimana caranya supaya kita gak batal? Bisa pakai apa? Sarung tangan. Pakai sarung tangan, baru kita cebokin dia, kita pipisin dia. Cuma repot kan? Mendingan copot aja, gak betul, butuh aja lagi. Ya, ada pada begitu repot banget orangnya. Iya, banyak pakai begitu banget. Karena tentu kita belum bayar masih gitu. Ya, artinya kalau memang mau begitu juga tuh, nah, itu boleh pakai pahail, bukan dipakai penghalang. Ya, tuh bila hailin tanpa ada penghalang. Walau mana syahwin sekalipun dia lupa sentuhannya itu lupa kesentuh. Baru sudah belum. Nah, tetap batal. Ya, awal ikrahu atau megangnya itu, menyentuhnya itu bukan dengan sendirinya, tapi al-ikrah dipaksa.
Rupiah enggak? Rupiah enggak? Itu lagi butuh. Ya, rupiah enggak punya gue. Bisa kan gitu loh. Oh. Itu kan bisa aja gitu. Al-Ikrah namanya. Makanya di sini dibilang al-Ikrah, dipaksa, pemaksaan. Nah, itu juga batal. Wa yantaqidu bihi wudhu'ul masjid faqat, dan jadi batal dengan menyentuh itu wudhu orang yang menyentuhnya. Jadi batal juga. Kalau dia punya wudhu, kita punya wudhu, batal. Illa in kana al-masu baina rajulin wa unsa ajnabiyyatin, kecuali jika ada persetujuannya itu antara laki-laki dan perempuan yang lain mahramnya. Fa yantaqidu wudhu'uhuma, maka batal wudhu keduanya. Kama sabaqa, sebagaimana yang telah terdahulu. Batal. Karena sentuhan hakikat yang ketiga tadi sentuhan pakai perempuan, jangan lagi sentuhan antara apa namanya barangnya, apa ininya, sentuhan kulit saja kalau bukan mahramnya batal kan? Batal, apalagi ini ya. Jadi empat nih yang membatalkan itu, yang perlu kita pahami, yang membatalkan daripada wudhu itu. Oh, jadi kita mesti hati-hati. Oh, ini perkara-perkara yang membatalkan. Yang pertama, karena memang khurujus syai', keluar sesuatu dari punggul dan tubuh, dan apa saja yang keluar dari situ batal. Illa mani, kecuali mani. Makanya mani najis ya? Mani najis ya? Masih? Najis. Nah itu bedanya itu, mani gak najis tapi dia wajib mani. Dia tidak najis tapi wajib mani. Tipis, bowl itu najis tapi tidak wajib. Dia cukup hanya dibersihkan menjadi suci dengan wudhu saja. Kalau mandi, enggak. Dan nanti akan dijelaskan tentang khurujul mani, tentang keluarnya mani ini. Ya. Ini kalau dijelaskan kayak begini rada-rada vulgar enggak apa-apa ya. Halo. Ya, maksudnya supaya jelas kita kayak dubur. Itu urat-urat dubur itu. Karena ada kelipatan-kelipatan itu. Ada berapa kelipatan itu? Masya Allah. Ada 168 kelipatan. Kalau Allah percaya itu aja. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu Pak Zabiana menjelaskan 168 kelipatan ada di situ. Dan dia punya urat-urat saraf-saraf tersendiri. Begitu hebat penciptaan Allah. Kita buru-buru mikirin begitu. Ya, kita buru-buru mikir kayak begitu, tapi di sini masya Allah. Ada urat saraf yang tersendiri, yang tersendiri semua segala macam. Ya, yang bisa menahan tuh apa ini bagaimana, yang bisa jadi apa? Ada sesuatu yang rusak di dalam tubuh ini. Ada sesuatu yang rusak yang mesti dibenahin dalam daripada itu. Mesti hati-hati membenahannya. Pakai dengan nanti ada istinja, cebong juga harus benar. Bahkan bisa bukan hanya dengan air, tapi juga bisa dengan apa? Dengan batu. Batunya yang bagaimana yang mesti dicari, caranya bagaimana diatur. Itu diatur sedemikian rupa. Itu nawaqidul wudhu, bab yang membatalkan wudhu. Nah sekarang wayahrumu bil hadasil asghar, dan perkara itu yahrumu yang diharamkan, maksud maknanya yang dilarang, dan yang dilarang bil hadasil asghar, maknanya bahasa babiyah, yaitu dengan sebab hadas kecil, hal-hal yang dilarang ketika kita dalam keadaan hadas kecil, bukan hadas besar. Hadas ada dua, ada hadasul asghar, ada hadasul akbar, ada hadas yang kecil, ada hadas yang, kita gak bicara yang besar dulu. Perkara yang dilarang pada saat kita dalam keadaan hadas kecil, apa saja nih yang kita tidak boleh dalam keadaan hadas kecil itu? Yang pertama, as-salatu, sholat. Tidak sah sembahyang seseorang apabila dia berhadas kecil. Tidak sah sembahyangnya kalau dia berhadas kecil. Beda dengan hadas besar. Kalau orang yang berhadas besar kemudian dia sembahyang, bukan hanya sekedar tidak sah sembahyangnya, tapi haram hukumnya dia melaksanakan sholat.
masjid kecil nggak sampai ke haram, tapi tidak sah sholatnya. Paham tuh maksudnya? Kalau dia hadasnya kecil, nggak jadi haram. Tapi kalau orang yang hadas besar, berarti dia dalam keadaan kotor seperti itu, bukan hanya tidak sah sholatnya, tapi apa? Haram hukumnya dia sembahyang, dosa dia. Beda dengan orang yang hadas kecil. Andai kata dia kerjain juga, kata Nabi, la sholata liman la wudu alahu, tidak dianggap sembahyang orang yang tidak ada apanya, wudunya. Karena dia belum berwudu, makanya hadasnya kecil. Sah, tidak sah sembahyangnya, tapi tidak mencapai kepada apa? Keharaman. Yang kedua, yang dilarang, wattawafu, yaitu tawaf. Tidak boleh dia tawaf dalam keadaan tidak berwudu, mesti dalam keadaan berwudu. Bagaimana kalau seandainya dalam tiap tawaf putaran pertama, kedua, tahu-tahu batal, maka batallah tawafnya itu. Dia harus keluar ambil wudu. Entar mulainya itu bagaimana? Mulainya dari tawaf yang keberapa dia batal? Bukan dari awal. Kalau dia tawaf batal pada putaran yang ketiga, maka dari yang ketiga dia mulai tawafnya. Jangan dari awal. Jangan dari awal lagi, entar dia batal lagi. Agar hampir akhwinta ya, nah, dari pas putaran yang ketiga dibatalkan, situ dia itu tawafnya. Wal masul mus'ah hatta kaisihi wa sunduqihi madama fihima. Yang ketiga yang dilarang buat orang yang hadas kecil, buat hadas yang kecil adalah sholat. Yang kedua adalah tawaf. Wal masul mus'ah, yaitu menyentuh daripada mus'ah Quran. Menyentuh Quran buat orang yang dalam keadaan hadas kecil, artinya dalam keadaan tidak berwudu, maka dilarang, dia tak boleh. Hatta kaisihi, sekalipun gantungannya itu mushaf, tasnya deh, dipakai tasnya tuh, atau wasuntukihi, dan peti-petinya misalnya tempatnya, raknya, gak boleh deh. Kalau itu Quran, nanti ada penjelasan. Madama fihima, selagi ada mushaf itu di dalamnya. Jadi kalau dia dalam keadaan tidak berwudu, bawa tas di dalamnya ada apa? Ada Al-Qur'an. Enggak boleh tuh. Enggak boleh tuh kalau seandainya di dalam tasnya itu ada Al-Qur'an. Ya. Wa yahillu qurbu waraqil mushaf, dan boleh membolak-balikkan lembar Al-Qur'an. Boleh nih, ini Quran kita lagi baca, batal. Batal nih untuk kita. Sekarang bagaimana caranya? Boleh. Wa yahillu qalbu waraqil mushaf bi'udin. Udin itu kayu. Dulu kalau ngaji ada kalam, kalam ya? Hah? Atau pulpen. Tidak pakai pakai jari. Tapi pakai kayu bi'udin. Boleh tuh, dia baca. Ya, jadi buat orang yang hadas kecil, yang dilarang menyentuhnya bukan membacanya. Jadi ada orang yang membaca Al-Qur'an tanpa wudu, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Membaca Qur'an tanpa wudu boleh. Yang enggak boleh itu apanya? Menyentuh Al-Qur'annya. Beda nanti dengan hadas besar. Dalam keadaan junub beda lagi terposisinya. Kalau buat orang yang dalam keadaan dia dalam keadaan hadas kecil gitu, dalam keadaan tidak berwudu, yang tidak boleh adalah wa masful mushaf, yaitu menyentuh Al-Qur'annya, bukan enggak boleh apanya. Boleh kita sambil nampal misalnya, dalam keadaan sudah batal tahlilan kan, baca Qur'an kan, baca. Nah, wahyahilu kalbu warakil mushaf bi'umudin, boleh. Illa inin fasolatil waraqah, kecuali jika terpisah kertas itu, ya, wahumilat alaihi, dan dipikulkan itu di atas mushafnya, ya. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kalau pakai kayu gitu, alam kita mau ini habis mau wudu males, paham ya? Lagi mau wudu males nih sekarang, gagal pakai begitu aja, nah itu. Wa yahillu hamluhu fi mata'in illa in qusida mushaf. Karena gimana nih, kayak tadi bawa tas. Di dalam tas kita ada Al-Qur'an, boleh enggak? Kita enggak punya wudu, boleh enggak? Boleh enggak?
adalah pentingnya, kecuali ini wa yahillu hamluhu fi mata'in, ini ini, dan dibolehkan membawa mushaf di dalam suatu barang illa in qusida mushafu wahdahu bil amli, kecuali jika dia maksudkan tujuannya membawa Al-Qur'an, itu yang enggak boleh. Batal ini. Di tas kita ada apa? Di tas kita ada apa? Jangan diniatin membawa Al-Qur'an. Paham ya? Jangan diniatin membawa. Andai kata ada orang tanya, lu bawa apa? Bawa buku. Bawa buku. Bukan bawa apa? Ini makna wa yahillu hamluhu fi mata'in illa in qusida mushaf. Jangan ditujukan bahwa dia membawa mushaf. Beda ya? Ini lengkap. Kita baca Quran. Batal untuk ini. Mesti mau pindahin. Gitu kan? Tadi katanya hatta kaisihi wa sunduqihi madama fihima, enggak boleh. Selama dia ada di situ dan ada di tempat itu, di tasnya, di pentingnya, segala macam, enggak boleh kalau kita tunjukkan bahwa itu adalah Al-Qur'an. Nah, sekarang kita mesti pindahin nilai kar. Paham ya? Ini nilai kar mesti dipindahin, padahal kita dalam posisi batal untuk kita, bini kita juga batal, anak kita juga kagak ada, justru kagak ada, kita mesti apain? Pindahin, kita boleh pindahin tuh. Kita boleh pindahin. Tapi in kusida illa in kusida mushaf, jangan ditujukan niatnya untuk mengangkat apa? Boleh kita komen di nilai kar pun, bukan Qur'annya. Begitu luar biasanya nih Al-Qur'an. Karena dia merupakan kitab berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Allah turunkan itu wahyu, Taurat, Allah turunkan Injil, Allah turunkan segala macam. Dia enggak jadi mukjizat. Taurat bukan mukjizatnya Nabi Isa, Nabi Musa. Zabur bukan Tauratnya Nabi Daud. Injil bukan Injilnya mukjizatnya Nabi Isa, bukan. Tapi Nabi Muhammad, itu semua yang namanya mukjizat yang paling terbesar adalah apa? Al-Qur'anul Karim. Dia menjadi Al-Qur'anul Karim. Dia beda dengan kitab-kitab yang lain. Dia beda dengan kitab yang lain. Termasuk beda dengan hadis qudsi. Ada hadis namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah. Firman Allah secara isi adalah isinya firman Allah, tapi tidak tertulis di dalam Al-Qur'an dan diucapkan oleh Nabi Muhammad. Itu namanya hadis qudsi. Enggak ada di Al-Qur'an. Tapi itu firman Allah. Nah, hadis qudsi sama Al-Qur'an beda. Walaupun sama-sama firman Allah. Hadis qudsi enggak boleh dipakai buat sembahyang. Padahal firman Allah. Kata Allah misalnya gini. Inni la'imu bi ahli al-ardi adama. Allah yang ngomong. Inni la'imu ahli bi ahli adama. Fa iza nazartu ila umari buyuti wal mutahaddina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu adabi anhum. Allah bilang dalam sebuah hadis qudsi. Allah sakit jengkelnya sama orang mahabbah-habbahnya sama manusia karena sudah terlalu beraninya mereka melawan perintah Allah. Apa kata Allah? Inni la'ahimu bi ahli ardi azabah. Kadang-kadang aku pengen tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini. Kata siapa? Aku kadang-kadang pengen tumpahin saja ini azab di muka bumi ini dengan melihat orang yang sudah terlalu berani kepada aku, kata Allah. Suruh sembahyang, tak sembahyang, suruh ini malah terlalu berani, ayat-ayatku dihina dan segala macam, kata Allah. Aku pengen tumpahkan saja. Tapi Allah bilang wa idza nazartu ila umari buyuti, ketika aku lihat masih ada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku ke Allah. Ketika aku lihat masih ada orang yang sembahyang sholat berjamaah, masih ada majlis-majlis ilmu, itu rumah-rumahku ke Allah. Bermutahabina fiya, masih ada orang yang saling berhubungan, saling sayang menyayangi karena aku, kata Allah. Saling bersatu karena aku, kata Allah. Bermustaghfirina bil ashar, masih ada orang yang berzikir menyebut-nyebut nama aku, kata Allah. Di waktu malam, kata Allah, sarafu azabi anku, aku enggak jadi turunin azabku karena aku masih mau percaya dia, kata Allah. Untung masih ada orang yang selain aku. Untuk masih ada orang yang suka yang berjamaah, untuk masih ada orang yang mengaji, untuk masih ada orang yang bangun di waktu malam dia. Kalau enggak, Allah udah pengen apa? Tumpahin aja nih azab.
ngaji pun susah, persatuan pun susah, susah kita nanti segala macam, sulit kita untuk bisa seperti itu. Aku satu masa akan pindah semua segala, sekarang aja boleh banyak. Dulu jalan Gatot Subroto, ya, itu perumahan luar biasa, orang-orang kampung-kampung bisa tebet, apa ini, tebet pancoran apa semua segala macam, musola banyak, bengkel mukni, burung-burung itu, semua segala macam. Kampung-kampung banyak musola masing-masing, sekarang susah nyari masjid di sini. Sekarang susah segala macam, gak ada orang yang tinggal rumahnya apa, main rumah-rumah besar, rumah segala macam. Tidak menutup kemungkinan, bisa jadi kan? Bisa jadi, orang sudah pernah. Gak ada lagi orang yang mutahat di nantinya. Dia dikopek-kopek. Satu sama sebelahnya, kenapa? Kenapa? 10 tahun dia tinggal berdampingan, dia gak tahu siapa yang sebelah. 10 tahun jadi tetangga padahal, tapi dia gak tahu, gak kenal orang siapa. RT datang ke rumahnya, belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu, yang ketemu siapa? Hanya pembantunya, satpamnya. Kita selalu mau itu di dia, oh, anjingnya dia. Itu nanti akan susah, nanti satu masa Allah akan turun. Nah ini hadis qudsi, tapi ketika hadis qudsi ini dibaca di dalam sholat, gak bisa. Padahal firman Allah harus Al-Qur'an, karena Al-Qur'an mukjizat, makanya mulianya di bawahnya, di dinding-dindingnya, semua harus bisa seperti itu. Ya, karena kemuliaan Al-Qur'an. Ada orang, kok kita kata yang agama yang lain sih? Coba dengar agama-agama lain, kita lihat semua bawa Injil, ada kan? Dia bawa kemana-mana, karena tidak semulia Al-Qur'an. Ada hukum yang berlaku di dalam Al-Qur'an. Tidak boleh dia membawa, apalagi jangankan membawa, menyentuhnya saja tidak boleh, kecuali dalam keadaan apa? Begitu kehati-hatian ya, kesana. Jadi boleh itu kita bawa, tapi jangan niati membawa apa? Al-Qur'an. Jadi katanya wa yahillu hamduhu, dan boleh, yakni halal membawa itu mushaf fi mata'in, di dalam suatu tempat dah, taskah itu apa saja, illa infusi dan mushaf, ya kecuali adalah jika dimaksudkan, jangan ditujukan niat-niat bahwa itu wahdahu bil hamli, ya sendiri dengan apa namanya membawanya itu. Wa yahillu hamdu tafsir. Nah, dan boleh halal diperbolehkan membawa tafsir Al-Qur'an. Paham ya? Al-Qur'an sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Dia beda. Bawa tafsir Al-Qur'an atau membawa terjemahan Al-Qur'an. Wa yahillu hamlu tafsir in kana akthara min al-Qur'ani yaqinan. Dan boleh membawa tafsir Al-Qur'an jikalau adalah lebih banyak itu tafsirnya daripada Al-Qur'an yakinan, secara yakin. Mau ngaji ke Nikmatul Ittihad hari Minggu, masih baca kitab tafsir Ibnu Katsir, itu tafsir Ibnu Katsir. Nggak pakai wudhu boleh, nggak pakai wudhu boleh, padahal ada Al-Qur'annya kan? Ada Al-Qur'annya, boleh, karena lebih banyak tafsirnya. Tafsir itu pandangan, bukan kebohongan firman perkataan Allah, tapi tafsir itu penjelasan daripada manusia, ulama yang membahas itu. Nah boleh, termasuk terjemahan. In aktsara min al-Qur'ani yaqinan, jikalau dia yakin bahwa terjemahannya itu lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Nah boleh itu dibawa, kita kayak Yasin, orang tahlilan. Kan ada juga orang yang tahlilan kata punya wudhu, ada kan? Ada kan? Ada. Ustaznya lagi kadang-kadang dia dalam keadaan berwudhu, iya. Nah sekarang bagaimana tuh? Boleh gak? Boleh dipegang? Iya, kalau hafal. Ini kadang-kadang enggak ditaruhin kan di sini-sini. Nah itu diperbolehkan karena lebih banyak apanya? Terjemahannya daripada Al-Qur'annya, boleh itu. Tapi tetap dihormati. Ini kadang-kadang orang baca Yasin tak ada hormatnya sama Qur'an. Kok Yasin dilempar-lemparin aja? Sebukan bagi itu, dibagi-bagi dilempar-lemparin. Ada gak yang itu? Ada. Itu namanya gak ada adab dalam Al-Qur'an. Taruh di bawah, gak ada. Orang-orang
40 kalau baca Yasin habis rapi tapi di atas gelas ada kadang begitu kan? Karena dia menghormati Al-Quran, kita gak ada bagaimana Al-Quran bisa menjadi rahmat dan bersifat bisa jadi rahmat dan sifat obat buat kita, kita gak pernah menghormati Al-Quran, kita gak menghargai itu Al-Quran. Nah, ini diajarkan kita sampai-sampai menyentuhnya saja gak boleh kecuali dalam keadaan apa? Berwudu, subhanallah. Kalau bukan sesuatu yang mulia, gak mungkin. Karena ini adalah sesuatu. وَلَا يُمْنَعُ صَبِيُّ الْمُبَيِّزُ مِنْ مَسْحِ الْمُصْحَابِ dan tidak usah dilarang. وَلَا يُمْنَعُ dan tidak usah dilarang. Siapa? As-sabiyyu, anak kecil, al-mubayyiz yang kecil, sudah berakal, umur 7 tahun minnah min masir mushaf ketika dia menyentuh pada mushaf Al-Qur'an jangan dilarang walaupun dia dalam tidak akan berwudu itu anak-anak yang pada mau ngaji ikhra paham? Mau ngaji TPK, TPA itu anak-anak kita yang kecil-kecil itu mau ngaji bawahnya udah baca Al-Qur'an masih kecil udah bisa baca Al-Qur'an itu jangan dilarang, boleh itu dia sekalipun dia tidak dalam keadaan apa? Berwudu karena dalam proses pembelajaran. Oke, nanti ada orang yang perempuan head misalnya masih diperbolehkan buat mengajar walaupun menyentuhnya tidak boleh bacanya masih boleh misalnya ini kalau perempuan head dia guru TPA ngajar itu segala macam kalau dia nggak ikut kan orang pada libur semua segala macam dia boleh tuh mengajarkan tapi asal jangan membacanya boleh jadi boleh tuh membaca orang yang head orang yang kadas besar atau kadas kecil membaca Al-Quran masih boleh padahal hadas besar ya, gak boleh itu dia baca seperti itu yang nyentuhnya yang tidak boleh wala yunamu sabiyil mumayizu min masir mushaf dan tidak usah dilarang anak laki-laki yang sudah tamyiz dia daripada menyentuh mushaf Al-Quran wa hablihi dan juga membawanya li hajatin ta'limi karena memang keperluannya untuk belajar Al-Quran boleh jadinya anak-anak kita walaupun dia belum besar dalam keadaan anak kecil dia bawa tuh eneng-eneng apa namanya Quran segala macam boleh buat anak-anak yang seperti itu tapi buat orang yang sudah bandel nggak boleh ini takyiz maksudnya anak-anak yang kecil tapi belum balik nah itu perkara yang kita tidak diperbolehkan ketika kita dalam keadaan berwudu. Jadi kalau kita tidak berwudu dalam keadaan hadas kecil namanya berarti ada perkara yang tidak boleh dilakukan dalam keadaan kita tidak dalam keadaan hadas kecil yaitu sholat yang boleh. Kemudian apa lagi? Tawaf tidak boleh. Apalagi buah masuk mushaf yaitu menyentuh Al-Qur'an tidak boleh. Tapi bacanya boleh. Yang tidak boleh apa? Menyentuhnya hatta kaisihi wa sundukihi madama fihima sekalipun itu petiknya, kotaknya ataupun tasnya kita tetap tidak boleh membawanya ya, sekalipun madama fihima selagi mushaf itu ada di dalam kecuali kita tunjukkan kita niatin bukan membawa Al-Qur'an, boleh kita jangan kita niatin membawa Al-Qur'an dan bawanya juga kadang-kadang kita mau ngaji, mau ambil adab kita nih. Kita mau ngaji bahwa kita tafsir kita ini pakai motor ini toto kita tahu mau selepak ini tasnya di belakang paham ya? Pasti pantat gitu kadang-kadang kita taruh di bawah jok ini yang tas kita tuh di bawah jok nggak ada ya jadi kita pun tidak apa ya kita duduk ini bawah lu kenapa terusnya bagaimana taruh di depan lebih baik yang lebih aman taruh di depan taruh bagaimana ada ya jadi dalam agama itu ada perlu kalau bicara masalah sah saja bahaya sembahyang kalau nggak pakai adab nanti ada bab tentang adab diajari tentang kita kalau sembahyang hanya bicara sah doang nggak mau syarat sah sembahyang salah satu di antaranya menuntut orang syarat sah sembahyang di antaranya menuntut nah sekarang yang namanya menuntut orang laki-laki dan perempuan dari mana mana buat laki-laki dari mana mana dari pusat sampai lutut sudah selesai. Andai kata ada orang sebelahnya pakai celana Hawaii, pakai kaos kutang, sah. Yang model begitu jadi imam boleh nggak?
tidak sah. 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 Kalau bicara kok. Sah. Sah. Jadi khotib begitu. Sah. Gila aja. Ini kalau bicara apa? Sah. Nah, makanya perlu ada. Ada-ada akhlak. Islam ini berkembang dengan akhlak, dengan adab. Satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah yang ditanyakan tentang akhlaknya hanya Nabi Muhammad. Allah sampaikan itu dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin. Subhanallah. Apa pentingnya akhlak? Haji harus beradab dan segala macam. Satu di antaranya wudu dan kita lagi ngaji masih wudu. Nggak ngaji juga boleh, nggak wudu juga sah. Kita ngaji nih, nggak dalam keadaan wudu boleh. Sementara adabnya lain tuh, keberkahan ilmunya, kemanfaatan ilmunya. Lalu kita banyak kan ngaji wudu kan? Aduh. Kita wudu, lain tuh kemanfaatan. Yang makanya yang kita cari itu ilmunya apa? Nabi berdoanya Allahumma zidni ilman. Nanti kapan-kapan kita baca ada kitab namanya Ta'lim. Boleh itu dibaca ya. Kitab Ta'lim Muta Amin. Ada tata cara belajar dan mengajar. Bagaimana supaya ilmu ini manfaat? Nabi itu doanya Allahumma zidni ilman. Minta ilmu yang manfaat, bukan ilmu yang banyak. Minta ilmu yang berkah. Gimana caranya supaya kita bisa jadi ilmu yang manfaat? Di dalam kita ta'lim itu dijelaskan. Satu di antaranya adalah berwudu. Kalau mati harus berwudu. Walaupun boleh kita berwudu juga. Semen lebih nyangkut nanti dalam keadaan faslun ila akhiri Allah wa'adam fissawala. Ya nanti baknya tentang istrinya insyaAllah. اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي اليوم.